panas, lu masak nasi. Tinggal sayur deh. Ih, coba beli sayur lu sekali. Lebih panas. Mau pakai uang batik bus apa ini kita beli barang-barang Om Koperasi so angka semua? Iya, Mus. Baru ini hari pas deh, Ben. Hari datang mana nanti lagi ini. Mameti! Oh, Mameti! Coba tutup lagi. Keluar terus. Kita tahu itu urusan apa. Mameti! Bisa gua pinjam uang sama dia. Oh, Mameti! Assalamualaikum. Bunga. Tante Unga, mingguan Tante Unga, Mama suruh apa minggu lah ya, Tante Unga, durung ini lah ya, kalau cair, pe manis sekali durung pe bibir, pas ditagi durung Mama, supaya hilang semua lah ya, kayak koperasi. Ini siapa ditagi itu kan? Hei Om Koperasi! Hei Om! Kenapa Tante? Siapa Om cari ini? Bacari anu Tante, siapa dulu? Tante Onga. Ada dia yang di rumahnya tau ya? Soalnya tak kunci. Dia ini kan tersalah ada kekualan tau. Tidak, soalnya so ampa minggu ini Tante. Tiap saya datang mana lagi, tidak ada dong di rumahnya. Oh iyo ya mingguan dia pamer sama orang itu Haris tahu. Tak usah dikasih-kasih dia itu. Dia mau akal kamu, dia melarikan kamu. Bapak sambungnya di kuala sarnya itu biasa. Iyo tiap saya datang dari tetangga bilang sakit. Kalau bukan sakit kabongka, kalau bukan kabongka kapulo. Kamu tahu dia itu tiada kabongka, tiada kapulo. Dia bahasa sambungnya di loteng biasa kalau tidak di kuala. Orang ini lihat ditagi suka kucing bapak sambungnya sama. Baru tante tidak minat mambe. Iyo dona itu tidak bagus kalau ditagi. Misalnya, bisa kak? Boleh ibu, yang penting tidak menunggang angsuran. Tenang, kalau saya ini gampang. Banyak kita penghasilan bulan tiap hari. Oke, kalau begitu Tante, kalau macam memang butuh-butuh suka cair, iya. Besok saya datang ulang sekalian saya menagih sama Tante Onga. Oh iya. Nanti kalau ada dia sampai kita kasih ulang dia. Oke. Iya. Jangan lupa Tante. Iya. Ini mau ambil koperasi atau tidak maksudnya Amarta pikir-pikir dulu setahun tapi sama mau upo minta persetujuan siapa tau dia kasih. Bawa aku ya Allah, kalau aku tidak kesebersih aneh dia tidak kesebersih tau ini tuh apa ini yang 16 juta ini ya ampun. Oh my god. Tapi ini setelah di sabda ini, tidak ada datang-datang buat tanya-tanya kita ini. Datang-datang buat silaturahmi. Masa kamu orang baru, Kong? Kita yang ke sana. Tapi bisa juga kita ke sana. Tapi malas deh. Bersaing dengan dia? Tidak. Takkan pernah bersaing dengan Mama Upo. Amel. Gimana ngana? Amel, adakah? Tidak ada Amel Amel tidur siang, jangan panggil orang main. Kesal pulang, tidur siang kesana Jeki. Tengah hari tua baru main panggil orang. Baru main perempuan. Mama, Mama Upo, cuma buat tanya Amel. Mama Upo kasih bangun dulu Amel. Oh, ngana Mas suruh orang tua? Mata beli lu gerak basi ya? Pulang kesana. Mama
Mama Upo leh orang cuma minta tolong kasih bangunakan Amel, pi botol. Anak-anak sekarang ini bapaknya itu orang tua. Anak-anak bapaknya itu orang tua. Kita lapor papamu aja, ya. Masih kasih lu kurang ajar sama orang tua. Siang-siang anak-anak bikin emosi. Masalah hati ya, jadi gitu ah. Open ajar aja kan dia. So biji saya itu koperasi. Ya Allah. Ya ampun. Ama untung dia tidak apa kita ya ampun. Terakhir kita lagi mau meeting mau dapain. Bahasa bunyi belum lanjut. Bu. Ibarat. Onga ini tiada kan? Onga. Onga. Nah ini bawa sambunyi orang cari tadi. Onga sih koi rombe beayau iya. Kini bawa sambunyi kan? Groting dong metam. Bukan groting atau orang lama di muka pintu ini. Sadia deh kan iba antar bapak ngepanggil. Bapak udah apa nih kita di sana? Apa dia bilang apa? Dia mau datang besok. Yo nggak tahu apa soal minggu ini. Apa kita ini sebenarnya mau bekerja kalapanya orang di Ueba sana mau basunggi cuma astaga. Belum ada nggak kasih kabar makanya saya belum ada pastor ini nggak tahu. Aku tesi kunzani musunggi, oh nggak? Astaga, KVVA-nya kenapa begitu Lea? Sama Lea maka belaki. Kasih. Baru apa sama itu koperasi bilang sama Ana? Banyak, besok dia mau datang ulang mana lagi. Baru di Malang yang bahasa bunyi akan, coba. Amangannya ini, kita nanti kalau cair lagi kita kasih pinjam lagi dengan Ana. Jadi bukan bilang kita bahasa bunyi, Lea. Neri ke itu, Onga. Kita ini besok pencairan. Dan kini ke aku nilai. Mana cair tuh, kok ini, Met? Kita pinjam, Lea. Kita pinjam, Lea. Kita pakai bayar untuk nanti kita ganti ulang. Apa? Pinjam? Tidak. Kita ini membuka uang kita usaha, bagus cukur. Mami itu ya. Tidak. Makanya ini bagaimana kak? Tidak bisa berkutaman akan dengan ini. Di mana uangnya? Mangkali gila kau. Apa ngapa ini kak? Mangga, kita dari pasar beli mangga mau makan nasi. Apa tamyong kaju? Hama, makanya ini anu ya, apa ini kak? Jangan, mau bikin es buah itu. Gak berapinya, hama. Babili ke sana, sek. Bis kanongonya pun. Kan kanongonya. Kita tahu apa kambing yang... Bis, di mana nak? Baru di mana kita mau bahas sembunyi akan lagi ini. So, besok. Ya Allah. Bahas sembunyi di bawah tanah, Onga. Kayak suaranya Mameti itu. Mameti! Oh, Mameti! Mameti! Kenapa? Ada apa, Mameti? Kita ada makan mangga. Kita beli di pasar tadi. Mameti, ada kita mau perlu sama Ngana. Apa? Kita mau pinjam. Ngapain uang. Mama Ita. Mama ini punya uang sama kita. Kita hari ini gak tahu cuma makan mangga. Apa kita biasa baru cair koperasiku 750? Gak tahu. Mama Meti, kita cuma mau pinjam 100. Nanti Ibu Stella semua bayar kita pay apa? Uang cuci. Kan kita 5 hari bah cuci. 5 hari, 5 kali anu apa? Dia minta 20.000 kayaknya. Ya kan lalu saya minta 10.000, tapi dia kasih naik 20.000, berarti 100 kan? Cada. Sekarang 50 tiada mau 100. Nanti kita cuma makan mangga hari ini. Besok kita baru beli beras, enggak tahu. Tadi doi hire. Buti ada Mama Meti. Tiada ke siang. Kira-kira tahu nggak ada itu? Ada di mana dia ini? Ada di rumahnya itu. Ada pedoi dia itu kira-kira? Tahu. Doi apa? Dia ada bahasa bunyi di situ. Koperasi datang, dia bahasa bunyi di bawah meja. Suka kan koperasi? Astaga. Cuma kita ini besok mau cair. 750. Mama, kalau cair besok kita baru cuma 150. Enggak masuk dulu ya. Nah. Onga, apa tutup pintu ini? Onga, wuih, Onga, susah apa kau panggil ini? Jom kita mesain, jom bom, tongking kiri, lah. Onga, meow, tiada orang. Suara kucing? Tiada orang.
tapi pintar banyak anu mah jawab. Ah, tahu enggak dek kucing saya tahu saya ada yang pintar. Dek kucing tolenda semua. Ih. Sambungnya lagi deh ini. Takut dipinjam makan Dois tuh. Eh, mau pergi sama Ibu Stella, Jo. Minta uang cuci. Mudah-mudahan ada dia. Jatuh anak kapas, jatuh. Huh? Jatuh anak kapas. Ya Allah, Jeki. Eh, mau jatuh. Astaga. Eh, pulang kan tapi papa mau cari ini. Tidak. Ya Allah, mau dimarang anak itu. Eh, banyak ini kapas, tidak ada yang jatuh-jatuh. Ah, jatuh anak. Eh, bebar ribut anaknya siapa nih? Jeki, pi pulang, pulang, pulang. Bebar ribut. Mama Meti. Pulang, 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 pulang. Pulang. Mama Meti mau telepon akan Om Open kan itu. Se. Halo cowo, Roy. Ma Upo. Oh, Ma Upo. Ma Upo. Hei, ya ampun, Marita. Oh, apa? Padudu. Santai situ, Ih, iyo enggak tahu. Sukanya habis makan. Baru kan pergi mana kah? Biasa, sama ngambil tetangga baru. Ibu pengen harum ruangan, Ibu Stella. Mau minta ini. Ada dia atau tiada? Oh, mau pergi di situ. Jangan tanya sama kita, kita tahu dia itu. Seperti ada suara berapa hari ini. Bangkali somatis tau. Ah, mau pok ini, mungkin somatis dalam itu. Ih, saya mau pergi minta sampai uang cuci 5 hari. Pergi, Jo. Tidak sendiri, Jo. Tengok tangan. Iya, pergi dulu, Iya. Apa bagus dengan Stella? Tak tutup. Ibu Stella! Ibu Stella! Assalamualaikum! Ibu Stella! Tama minta tape doi, le. So 5 hari. Ibu Stella! So 5 kali dicuci akan, hamas torjo. Ibu Stella! Ibu Stella! Ma, jamba pura-pura pongo, le, ya. Jendela tak buka. Bu Stella, ma kita butuh doi. Mau bayar koperasi. Mama jangan begitu, katanya dari Jakarta. Baru biar cuma uang cuci yang 20.000 satu hari. Pelama dikasih. Ibu Stella, kasih juta pedoi. Ibu Stella, koperasi sama nagi. Pestengah mati ini doi ini tiada. Jangan bapak sambungi le. Ibu Stella. Hei, Maita, jangan beribut di situ, orang mau tidur. Tidak ada orang itu. Mama di mana dia, Ibu Stella? Tahu, di pulang ke sana, bapak ribut di situ. Ma Upo, saya minta sampai uang cuci. Dia ini pura-pura pongo. Ibu Stella, nama kasih juga kamar kita pedoi. Ibu Stella, ya ampun. Kita semua kasih rusak sampai jadi lain deh. Tidak dua kali kita mau cuci akan ngana, Ibu Stella. Tidak dua kali. Se. Sota gate. Tidak dua kali kita mau cuci akan ngana, Ibu Stella. Awas karena kalau kita dapat dari Jakarta. Kurang mau dengar. Bakal akal lagi dia bilang dari Jakarta ini. Padahal Bambalo. Kurang ajar apa bari buat di situ. Untung langsung pulang, tidak pulang kita goso di situ kan ya. Tengah hari tua bari buat. Oh no. Panas juga dalam rumah. Mendung-mendung tapi tetap yo panas. Belum ada yang bari di muka rumah, setidaknya jadi tidur sih. Sih, segar mah kita semua ini. Adusin dulu. Ngana. Kita bunga so segar ulang so ditata begini bagus juga ambil batata-tata bunga dia pintar juga dari Jakarta hele cuma 5 hari orang mau cuci akan dia mau bayar 100 ribu se setengah mati baru mau cuci dia baju dia kotor sekali apa dia mau cuci itu Maita ini. Maita so kenapa nggak ada betul-betul ini kak. Habis dari sama Ibu Stella pengharum ruangan sana. Kenapa? Minta uang cuci selama 5 hari.
Wong apa jejakan dia? Iyo. Ih, kasihan anak ini. Ya Allah, mau babar akan koperasi. Astaga. Dia sobas-bas koperasi yang pun. Wong anak ambil koperasi? Iyo tak onga, yang mingguan. Tapi kurang ampa kali dusu. Ah, Mbak Ita anak pisanang, sisa ampa kali dusu. Saya tadi baru dorong dusu, gak tahu. Makanya kita ini pas sambunyi. Di antar rumput itu, jangan bilang-bilang, ha? Mana bapak sambunyi akan? Ya Allah, saya punya itu 3 kali saya tidak bayar. Yang mingguan, ya dong, semain angka. Termos, rice cooker, habis. Ih, saya punya ini baru 2 kali dusu. DPK 3 kali ini kita tadi ini dorong ke rumah. Tadi tiada saya, bukan tiada saya, sahabat sambunyi akan, gak tahu. Ada gak bapak tadi itu? Kita di dalam itu, gak tahu. Astaga naga ciki naget. Berarti tadi yang saya dengar suara kucing itu ngana. Ya Allah, pantas juga kita heran. Ih, kenapa tak ngasuh ada suara kucing yang pintar sekali. So pintar apa jawab? Bongana. Pelucu. Iya, kita gak tahu. So tak GP-GP kita diantar sofa gak tahu. Tak onga. Cukup sayang pas sembunyi jangan. Oh ya Allah, tiap hari tahu kita. Tuh orang. Baru kan ke mana ini? Mau pulang. Ya Allah, he. Kalau dapat anu ibu tuh itu siapa? Ya, ibu yang harum ruangan kasih tahu bilang kita cari. Minta uang bilang, he. Oh, iya. Tiada kan dia sana itu, Kak? Tiada apa tutup. Oke, nanti saya. Oke. Okay. Bagi ding kita, ya. Iya, tenang. Ya Allah, pergi. Yuk. Kabu indah, wong. Bapak sambunyi kamu kira. Salah kampe tamu basam bunyi di antara rumpu di belakang. Wonga. Hei. Dari mana anak kah? Dari bacari pinjaman babayar koperasi. Baby. Sumpah cari pinjaman nih, belum banyak uang. Sumpah utang-utang tentu so didusu lagi. Ama iko iya, kurang ajar kau lengkom. Kayak bisa balik taman susah anak ini lengat mau bantu. Aduh redo ini satu zona adang. Eh, bukan begitu, cuma lucu saya rasang bapak pinjam-pinjam. Apa? Heh. Tunggu situ. Heh, sini. Tidak wong sampah. Apa? Ah, tiada. Iya, anu enggak tahu. Mami ke sana. Bukan jangan dipotong. Oh, kelinganmu. Ah, apa itu, Le? 100 nyapinya mau tipu cair dan. Ih, parik. Bayar Le, kita ini sudah disuruh koperasi, Le. Kamu mau pakai lain di pinjam uang. Cepat. Jangan pura-pura lupa le ya. Di dalam. Tunggu sini ya. Tima apa? Tunggu Onga. Cepat. Onga. Tunggu. Hah? Ah. Oh, Indo Upo. Jangan butuh nggak tutupkan kita pintu. Tamon soi ah. Weh. Astaga. Tunggu ini. Anak bawa mana kita? Cepat, orang ada mau ambil uang anak. Ya, ada ambil uang. Makanya kita tahu kita di luar bangga tutupkan pintu. Kita mau ambil uang, ada ayam mau masuk, maka cepat tutup pintu. Di luar sini. Tidak, pergi ambil tamai dulu. Mama, koperasi so bawa tagi kita, kalau uang kamu so pakai lain. Tunggu. Cepat. Kalau tahu-tahu orang ada di luar, kamu tutupkan pintu. Bang Baras, ini mau kasih dia 100. Tidak mau makan saya dengan Amel ini. Iyo ini ada. Tahu-tahu orang 100 toh ini. Mari. Tapi yang toh hari. Baru. So lunas. Tidak. Apalah yo Oma Hama. Oma ini kasihan kalau bakas pinjam uang orang ada bunga. La ilaha illallah. Sakila 100 ini ada bunga. Berapa persen kali ya? 50%. Aduh. So pulang pokok so setengah lagi DP bunga ke sana. Ya enggak pulang jo nanti jo DP anu bunga mah. Baik. Ya janji saya le ya. Maka Kang mau ke taman le ya. Iyo pigi jo. Iyo. Baik butuh dia. Iya. Oh, ini baik maka apa pinjam uang sama dia ini kah? Pertama kasih pinjam tuh orang baik-baik. Ternyata kurang ajar. Yang senang kamu lihat bapak pinjam kita pakai uang kamu kira tiba bunga? Bunga 50%. Aduh, mau upoin dia mau marah saya ini satu malam tidak pulang. Ah tapi apa? Ada uang ini 200 mau sogo dia ini.
55. So apa 50 ini? Dari mana nih Amel? Ku tahu nggak ini Lea, tapi perlu cari tahu biasa ada bisnis. Anak, kami ini masih kakak kecil ya. So ada bisnis, kita orang sampai tua-tua ini bapinyam terus koperasi, tiada bisnis. Hi Amel, kenapa kami batang leher ini Amel? Hi ya Allah, sobat merah. Oh ini anu ulingai serere. Tebutul nggak ini? Mau opo mau bunuh anak ini Amel? Tiada ulingai mbak serere. Kamu ini tangguh lagi tadi malam ini pasti. Hu, tiada orang pitangguh le orang ada apa nongkrong di angkringan. Hei sudah tuh pulang. Hi si Allah, tiba biru so merah dari batang leher. Si mau menang pos ya anak itu ha? Hiss. Ada Onga tadi. Ih, biasa aja pulang. Kurang ajar betul. Tahu-tahu sama-sama susah. Mana lagi bagi tua-tua bikin-bikin bunga. Ih, lanjut uang sampai rumpling keran. Ih. Sana dia astaga, ada baca burumpu. Mau kok sayang. Gua ada baca burumpu, eh. Hah, ini ngana? Kenapa satu malam tidak pulang? Mama Upo minta maaf. Saya ada tidur di rumahnya temanku. Tidur di rumahnya taman? Iya, tidur di rumahnya taman. Tapi kalau keluar, Ba bilang. Jangan ngabikin kita di rumah kayak kos. Mau keluar, pigi. Mau pigi, keluar sembarang. Suka-suka kamu. Hah. Mama Upo, jangan marah-marah, Lea. Saya minta maaf, eh. Iya, tapi lain kali. Amil! Kenapa ada peleher ini, Amil? Satu malam gak nikah mana Amel? Kenapa gak peleher so merah? Oh iya, so Amel, tinggal dari saya bukan bagi ini pecah Amel ya? Ngana ini masih kecil, baru kenapa harus bikin... Astaga Amel, jangan sampai mau pikir-pikir. Bikin saya mau pikir-pikir yang aneh-aneh. Ya Allah, so merah begitu mana peleher? Mana peleher, Amel? Amel, jangan salah paham, Upo. Bukan salah paham, so merah begitu, Lea. Tidak, jangan salah paham. Amel, apa, jangan begitu bikin kita di kampung. Ini. 200 ini, jangan dulu salah paham. Iya, mama masa juga. Okay. Anu akan bawang putih itu, ah. Amel. Stella, pengharum. Hei, pengharum ruangan. Jadi dia kemana dia ini? Stella. Banyuri kapan? Mau, mau po, Lona. Dora ini semua ngungsi tahu gara-gara gempa tadi malam ini. Biar Stella tiada. Mau. Jangan-jangan suka uwe baes tahu. Bebando. Amel, baganti jo, baru makan, istirahat ha. Iyo. Ada jalan uang lagi kita 200.000. Mau. Boleh ini. Siapa bapak panggil betul? Orang asik-asik baitung doi. Hah? Apa wo mame? Kenapa? Mau kira-kira tiada ngana. Mau tanek pemuri linu, pekan cange. Ama. Iyo saya rasa. Kita ada siaran langsung tadi malam langsung dia guncang atau kiopo? Iyo. Kageke. Enggak tahu mau kita sementara bawa ojo roti tahambur adonan di tanah. Nendom, lantaran DP kancang itu anu itu. Iyo, kancang memang, karena DP pusat dekat. Di bongka. Aku tenda bongka. Udah sepola, galo si Ardol, he, enda. Hah? Gak tau, Onga tadi lihat di bongka sini, gak tahu. Siapa? Onga. Dari mana dia? Gak tahu. Kita dapat dia bahasa bunyi akan koperasi di dapurnya. Astaga, pantasan dia lewat di sini tadi ini. Dia tagi kata saya. Dia tagi dia membayarkan koperasi itu, besok orang itu datang ulang. Baru mbak akan kita punya apa dah cair aku nilai. Oh, sesama kan bapinya minta sebenarnya bilang dia. Oh, kamu juga Lea. Ya tiara saya ngana Lea. Ngana. Ngana bapak pinjam. Pikir saya ngana. Kok bakal si malu saya. Oh, ini kalau leherku ini uli ngai gigi. Aduh. Yek, batang leher ini kenapa, Amel? Babar bayar, babar bahas koperasi. Pura-pura buta. Ulang, pura-pura buta.
Sudah berapa? Jangan tahu. Ya, waras kan? Oh, yang mingguan diambil.